ini ada Yaris tipenya E mas ya. Nah, platnya G lokal 2011-12an, harganya 104 juta. Yang minat silahkan monggo, manual transmisi AG. Ban banyak juga masih baru. Kita tengok interiornya udah lebih seperti ini, manual ya. Ini ada Kijang LG 2003, cuma pajaknya off ya, off 3 tahun atau 4 tahun mas. 4 tahun ya. Pajak tapi murah sekitar 1 jutaan. Harganya ini 49 juta. Yang minat monggo silakan. Platnya lokal K. Jawa Tengah ya. Yang minat silakan LG-nya 40 jutaan. Tentunya ini bensin ya. Nah, murah, harga segitu itu murah di bawah harga pasar. Manual AC double sudah, power window juga. Yang minat monggo merapat. Kilometernya 138. Oh, lebih kilometernya itu. Di sekitar itulah lebih. Ya, minat silakan monggo. Ini ada apa namanya? CRV. Matinya 2 kali, platnya N, manual, harganya 98 juta. Yang minat silakan. 98 juta itu enggak mahal ya. Nah, itu interiornya, TV-nya udah TV besar. 98 juta itu enggak mahal, murah, manual soalnya. Pajaknya sekitar per tahun 2 juta setengah. Nah, berarti kalau 2 kali taruhlah 6 juta. Itu tetap murah, 104 berarti 103 itulah. Kurang lebih dapat hidup, sudah surat hidup itu ya, murah, manual soalnya. Ada RAS 2012 manual transmisi, ini cuma kotor karena pas di pinggir jalan banyak tronton ya di sini. Nah, platnya B tapi dapatnya di Surabaya, di Sidoarjo. Matic RAS banyak S, harganya 113 juta. Yang minat silakan monggo. RAS S 2012 115 juta. Yang minat silakan monggo RAS-nya. Datsun seperti ini banyak sekali ya, tinggal pilih ya. Datsun full stock, monggo. Itu Datsun yang putih, ini yang abu-abu. Harga pokoknya 60 70-an itu jenis Datsun ya. 60 70-an. Sekitar itu naik turun itu harganya. Meskipun ada yang tahun harga 80-an, yang tahun yang muda ya, yang lebih muda lagi yang 2020-21 itu sekitar itu. Yang minat monggo. Enggak mesti tapi tergantung kita dapatnya yang jelas ya, jenis Datsun. Ini ada Honda Brio, tipenya RS, varian tertinggi ya teman-teman. Monggo. Ini AE lokal. Ini yang sudah facelift. Sudah facelift ya, kita tengok ya. AC udah digital, berarti yang tahun 78-an. Kita tengok. Tuh, RS. Nah, harganya 37 juta. Yang minat silakan monggo RS-nya. Kondisi jamik bagus, AE lokal. Mobil CRV murah meriah ya. Nah, ini kemarin laku, alhamdulillah. Cuma beliaunya konsumennya tukar tambah sama yang tahun lebih muda ya. Ini Matic transmisi, kita tengok platnya BE, pajaknya off ya. Harganya 78 juta. Yang minat silahkan. Pajaknya off 78 juta. Nah, pajaknya juga ganteng ini. Yang minat monggo silahkan. Pajaknya cuma off 1, 2, 3, ya 3 kalian. Kurang lebih itu. Ini murah harganya. Ada Grand Livina warnanya silver baru datang, harganya 108 juta. Yang minat silakan, kondisi bagus jamik. Grand Livina yang tahun muda ya, yang udah renteng, sudah yang model terbaru. Nah, model kekinian. Manual transmisi. Kondisi bagus ya, ban-bannya juga masih tebal. Kita tengok interiornya, catnya ori cuma di cover. Yang minat silakan. Ada mobil langka juga ya, diesel Chevrolet Spin LTZ varian tertinggi, harganya 89.500. Ini yang varian tertinggi ya. Ah, Honda Jazz ini juga baru masuk, platnya lokal L Surabaya. Kalau di showroom Sidoarjo rata-rata platnya sekitar sini ya, karena dapatnya kita dari sini aja. Jadi bukan kayak di Porogo, itu kan sudah nasional. Mau kita beli, mau kita nyari unitnya sudah nasional ya. Jadi tiap daerah kita memang ada jaringannya ya. Kalau yang sini jaringannya sekitar sini aja. Ini mesinnya seperti ini. 2000 berapa ini mas? Manual. Harganya 79.500, bener ya? Kurang lebih itu ya. Yang minat monggo silakan. Jazznya manual soalnya. Yang minat monggo. Innova, tipenya G, tahunnya 2009, harganya 126 juta. Yang minat silakan monggo manual. 126 juta manual ya. Ini yang lebih murah ini 2008. Manual juga, harganya ini 112 juta. Yang minat silakan monggo.
Amina silakan, hitam semua ya, bensin, bahan bakarnya bensin semua. Ada Terios. Terios ini tipe R ya. Tipe R. Manual transmisi. Kita tengok. Ini platnya L. Nah, nanti itu ada lambangnya, itu ada ya. Jangan khawatir. Bahan banyak juga baru, harga 148 juta. Yang minat silakan, L Surabaya. 148 juta. Tipe R. Ada Innova ya, yang minat silakan, 2014 Barong. Manual transmisi. Ini ya. Manual. 2014, tipenya G, harganya 100 berapa, Mas? 68 ya. 168 ya, minat silakan Barong. VRZ, yang minat silakan. Nah, ini cuma kotor ya. Tahunnya 2016 VRZ ini harganya 309 juta. Yang minat silakan. Untuk tahunnya ini 2016, minusnya pajaknya mati 4 kalian. Jadi kalau per tahunnya 5 jutaan, berarti kalau 4 kali 20-an ya. Tetap murah. Karena ketemunya kalau hidup sekitar 330-340-an itu ya. Tetap di bawah harga pasar. VRZ-nya kilometer berapa? Kondisi bagus ini, cuma kotor. Kondisi bagus, cuma kotor aja. Terior kurang lebih seperti ini. KM cuma 78.000 kan ya. Yang minat monggo silakan. VRZ. Nopolnya juga cantik. Kaki Ignis, Ignis tahunnya 2018. 18 tipenya apa? Gig. Gig. Harganya 117 juta ini yang matic ya. Kalau yang manual murah, kalau yang matic memang agak tinggi. Yang minat silakan monggo. Sweepnya, platnya B tapi kita dapatnya di Sidoarjo. Manual. Hah? Manual, harganya 99.500. Yang minat silakan CRV-nya. Matinya sekitar 2 kalian ya. Kurang lebih 2 kalian. Nanti bisa kontak marketing kita ya yang di Prabu Motors Sidoarjo. Manual 99.500 itu murah, enggak mahal. Yang minat monggo. Ada Innova, tipenya V ya, V Luxury. Innova V Luxury tahunnya 2014, harganya 175 juta. Yang minat silakan monggo. Kilometernya masih 40 ribuan ya. Kurang lebih 40 ribuan kilometernya. Ini mobil Ciamik. Yang minat monggo. Ayla, tipe R yang 12 ya, 2011 pemakaian. Yang minat silakan monggo. Harganya 117, bener Mas ya? 12. Ya, 117 juta tipe R. Yang minat silakan. Ini yang sudah new. Nah, kita tengok grillnya sudah kayak Barong itu ya. Yang minat monggo. Kilometernya juga sangat rendah. Umum baru datang, silakan. Platnya K, K itu daerah Jawa Tengah. Tapi dapatnya di kita di sekitar Sidoarjo sini ya. Ini ada lagi Avanza 2013, matanya sudah putih ya. Nah, itu lampunya sudah putih. 2013 harganya 156 juta. Yang minat silakan monggo. Platnya AG lokal. Nah, juga Luxio harganya 109 juta. Kemarin dari kita review ini ya, 109. Luxionya silakan yang minat tipenya M. Platnya W lokal. Ini ada lagi, udah laku Mas ya? Ini udah laku ya, udah solid ini. Ini ada VRZ. Ruang mesinnya kurang lebih seperti ini. 2016-17 VRZ-nya, interiornya kurang lebih seperti ini. Harganya ini kita jual 365 juta. Yang minat silakan VRZ-nya. Ada Sigra yang model terbaru, Sigra Barong ya. Sigra Barong. Ini bekasnya Pak Polisi, kita tengok. Kondisinya masih pakai setahun 2 tahunan. Harganya 128 juta. Yang minat monggo silakan Sigra-nya, tipe R varian tertinggi. Kondisi Ciamik ya, soalnya masih baru dipakai sebentar, udah dijual tipe R. Jadi ada Brio 2000 naik turun 14-an ya. Nah, kita tengok banyak B, manual transmisi, mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini harganya 98 juta. Yang minat monggo, 98 juta Brio-nya. Transmisi manual ya. Nah, ini yang Matic Agya TRDS varian terbaru. Nah, ini juga harga kurang lebih sama kayak Brio tadi ya. Ada R3. Nah, platnya lokal AE ya. Cuma baru datang ini, mohon maaf. Kalau dia dari platnya 13-an naik turun. Cuma untuk pastinya silahkan tanya marketing kita ya. Karena baru datang ini. Manual harga 118 juta. Ya, minat monggo silahkan R3-nya lokal AE. Murah-murahan ya. Avanza ini harganya cuma 83 juta yang biru ini. Yang ini juga 2008 harganya 88 juta. Sudah tahu. Tipe G. 2008 ya, benar ya? Ya, 2008 tipe G 88 juta yang minat 87 juta. Yang minat silakan monggo manual transmisi. 87 juta. Avanza tipe G. Yang
Mereknya racing itu ya, racing tapi ganteng itu. Banyak F, cuma kotor aja ini. Mesinnya juga seperti ini, jaring. Ada Ecover SX4 ya, Matic transmisi. Nah, kalau yang manual banyak, yang Matic jarang. Kita tengok. Interior seger seperti ini, harganya murah cuma 79.500. Itu tahunnya sendiri 2010-an ya kurang lebih. Nanti bisa kontak ke kru kita, kru marketing kita. Ya minat monggo baru datang, silakan monggo Pak Pinara Pak. Ini gimana Pak? 70-an koma, 70.5. Murah. Nah, seninya kemarin ya, kemarin kita review soal ini 104 juta 2013an tipe X ya. 103 aja. Yang mana silakan, platnya lokal Jawa Timur. Ini ya. Ini ada mobil bekas tapi rasa baru, dipakai belum ada setahun ya. Untuk harga barunya sekitar berapa? 270-an ya. R3 Sport itu sekitar itu naik turunnya. Harganya tapi ini kita jual murah, kilometer masih 4.000 perak. Monggo yang minat. Ada R3 Solar, ada Innova Barong ini 150-an 2014. Ini yang Solar. Solarnya 140-an koma ya. R3 Solar itu. Stok lama itu. Ada Ayla 12 harganya 99.500, platnya AA. Yang minat silakan manual ya. 12 Ayla 2018. Lokal Jateng. Ini ada Avanza 2008-9an kurang lebih tipe G, harganya 86 juta yang minat silakan warna hitam. Ini ada lagi Xenia 13 2013, naik turun itu ya. Nanti untuk fixnya, untuk pastinya silakan tanya ke marketing kita, tim marketing kita ya. Tanya M Jawa Timur, harganya 105 juta. 13 1300 cc. Ini 2018 kemarin BRV harganya 159 juta benar ya. Benar, 59 atau 64. 164. Ini yang BRV E, platnya G. Ini ada R3 GX 2018 plat W, harganya 169 juta, benar ya? Xenia XI. Xenia XI ya, platnya lokal AD, lokal Jateng. Nah, ini manual transmisi, ini XI yang sporty, XI yang tipe tinggi ya. Nah, kita tengok harganya 83 juta, kondisi ciamik. Ban-bannya juga baru. Tahunnya juga muda, yang minat silakan X sportinya. Soalnya yang tipe sporty itu ya. Hanya 89-an ini. Yang minat monggo silakan. Ini ada Estrel ya. Tahunnya berapa, Mas? Ini 2007. 2004 ya Estrel. Estrel 2004 Matic transmisi. Ini harganya 63 juta. Yang minat silakan Estrelnya, platnya lokal S, 63 juta. Estrel. Ya minat monggo, ini di Prabu Motor si Surabaya ya, Sidoarjo. Nah ini lampunya nanti terima kinclong, terima dipoles. Nah ini yang sama jenisnya ada Estrel. Kemarin kita obral 49.500 ya, cuma ini sekarang sudah kita benar-benar sudah kita apa namanya, kita catnya sudah kita beresi ya. Ada Sigra yang model terbaru, Sigra Barong ya. Sigra Barong ini bekasnya Pak Polisi, kita tengok kondisinya, masih pakai setahun 2 tahunan, harganya 128 juta yang minat monggo silahkan. Sigranya DPR varian tertinggi, kondisi ciamik ya, soalnya masih baru dipakai sebentar udah dijual tipe R. Dia ada Brio 2000 naik turun 14-an ya. Nah, kita tengok banyak B. Manual transmisi, mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini harganya 98 juta. Yang minat monggo, 98 juta Brio-nya. Transmisi manual ya. Nah, ini yang Matic Agya TRDS varian terbaru. Nah, ini juga harga kurang lebih sama kayak Brio tadi ya. Ada R3. Platnya lokal AE ya. Cuma baru datang ini, mohon maaf. Kalau dia dari platnya 13-an naik turun. Cuma itu pastinya silahkan tanya marketing kita ya, baru datang ini. Manual, harga 118 juta. Ya, minat monggo silahkan R3-nya, lokal AI. Xenia XI. Xenia XI ya, platnya lokal AD, lokal Jateng. Nah, ini manual transmisi, ini XI yang sporty, XI yang tipe tinggi ya. Nah, kita tengok harganya 83 juta, kondisi ciamik. Ban-bannya juga baru. Nah, tahunnya juga muda, yang minat silahkan XI sporty-nya. Soalnya yang tipe sporty itu ya. Hanya 89-an ini, yang minat monggo silahkan. Ini ada Estrel ya, tahunnya berapa Mas? Ini 2007. 2004 ya, Estrel. Estrel 2004, Matic transmisi. Ini harganya 63
3 juta. Yang minat silakan, istrilnya platnya lokal S 63 juta. Istril. Yang minat monggo, ini di Prabu Motor si Surabaya ya, Sidoarjo. Nah, ini lampunya nanti terima kinclong, terima dipoles. Nah, ini yang sama jenisnya ada Istril. Kemarin kita obral 49.500 ya, cuma ini karena sudah kita benar-benar sudah kita apa namanya? Kita catnya sudah kita beresi ya. Manual. Hah? Manual harganya 99.500 yang minat silakan CRV-nya. Matinya sekitar 2 kalian ya. Kurang lebih 2 kalian. Nanti bisa kontak marketing kita ya yang di Prabu Motor Sidoarjo. Manual 99.500 itu murah, enggak mahal. Yang minat monggo. Ada Innova, tipenya V ya, V Luxury. Innova V Luxury tahunnya 2014 harganya 175 juta. Yang minat silakan monggo. Kilometernya masih 40 ribuan ya. Kurang lebih 40 ribuan kilometernya. Ini mobil Ciamik. Yang minat monggo. Ini ada Serena 2009 79 juta. Serena 2009. Ini ada Nissan Max 78 juta 2014. Yang minat silakan. Bukan Nissan Max ya, apa namanya? Merek Mitsubishi merek. Platnya T 78 juta. Yang minat silakan monggo mereknya. Ini ada R3 GX 2018. Ini 131/140-an itu ya, naik turun ya 2018 GX ya. GX. Ini ada lagi Mobilio RS CVT. RS yang CVT. Nah, ini tahunnya berapa? Ini baru masuk soalnya. 2015-an. Ini harga 147 juta. Yang minat monggo. Nah, ini ada Luxio lagi AE lokal. Nah, itu juga baru masuk. Ini ada lagi Terios Trek Adventure Plate. Loras, mohon maaf. Ras 2000-nya ini baru masuk juga 2015-an ya kurang lebih. 140-an itu naik turun TRD. Naik turun itu ya. Itu pastinya nanti silakan WA ke marketing. Ini ada apa namanya? CRV. Matinya 2 kali, platnya N, manual, harganya 98 juta yang minat silakan. 98 juta itu enggak mahal ya. Nah, itu interiornya, TV-nya udah TV besar. 98 juta itu enggak mahal, murah, manual soalnya. Pajaknya sekitar per tahun 2 juta setengah. Nah, berarti kalau 2 kali taruhlah 6 juta, itu tetap murah, 104 berarti 103 itulah. Murah lebih. Dapat hidup, sudah surat hidup itu ya. Murah. Manual soalnya. Ada Rush 2012 manual transmisi, ini cuma kotor karena pas di pinggir jalan banyak tronton ya di sini. Nah, platnya B tapi depannya di Surabaya, di Sidoarjo. Matic Rush depannya S harganya 113 juta yang minat silakan monggo. Rush S 2012 115 mohon maaf 115 juta yang minat silakan monggo Rushnya. Averosa tahunnya 95 ya, harganya 37 juta ya, minat silakan. Verosa AE lokal. Ini interiornya kurang lebih seperti ini ya, yang minat monggo. Kondisi bagus ya, Mi. Ini harga-harga 10-20 di sini tepatnya. Ini habis di apa namanya? Cuci ya. Yang bagus mengkilap harganya cuma 34 juta. Fit Corolla tahun 92. Yang kemarin 95 udah laku ya. Masih banyak lagi yang lain monggo merapat. Enter-enter ada kijang diesel juga ada, tinggal pilih monggo. Mau menyesuaikan selera panjenengan. Ada Avanza 2000-nya 15 pemakaian ya. Ini manual transmisi all new. Harganya kita jual 117 juta ya. Minat silakan monggo Avanza-nya all new. 15 pemakaian. Yang minat merapat manual transmisi untuk interiornya. Kurang lebih seperti ini. Honda Jazz ini juga baru masuk, platnya lokal L Surabaya. Kalau di showroom Sidoarjo rata-rata platnya sekitar sini ya, karena dapatnya kita dari sini aja. Jadi bukan kayak di Porogo, itu kan sudah nasional. Mau kita beli, mau kita nyari unitnya sudah nasional ya. Jadi tiap daerah kita memang ada jaringannya ya. Kalau yang sini jaringannya sekitar sini aja. Ini mesinnya seperti ini. 2000 berapa ini mas? Manual. Harganya 79.500 bener ya? Kurang lebih itu ya. Yang minat monggo silakan. Jazznya manual soalnya. Yang minat monggo. Innova tipenya G tahunnya 2009 harganya 126 juta. Yang minat silakan monggo manual. 126 juta manual ya. Ini Jazz RS seperti ini 155.
Laras mata putih soalnya, yang mata putih ya. Ini ada Honda Jazz Sobral 68 juta. Jazz 68 juta. Ini ada Terios Take Adventure kemarin 129.500 2012-13an. Ini ada kuda tapi kondisi bagus ya, Ciamik ini. Ciamik platnya juga lokal AG itu. Nah, variasi juga. Yang minat monggo. Tahunnya 2000 berapa, Mas? 2002 ya. 2002 ini. Kondisi bagus, ban-bannya juga masih tebal-tebal. Insyaallah tinggal pakai. Harganya insyaallah enggak mahal. Cukup 62 juta. Yang minat monggo silakan kudanya. Minus pajak off 1 bulan. Nanti terima pajak hidup juga bisa. Terima cabut juga bisa, untuk pengurusan surat-surat kita bantu 100% ya. Ini ada lagi Xenia, Xenia tahunnya 2011 ya, untuk tahunnya platnya S, S Jawa Timur ya ini. Pastinya pun juga hidup, harganya ini kita jual cukup 79 juta saja ini ya, minat silakan. Nah ini deretannya jenis Xenia Avanza, yang ada di gudang GTS ya, di gudang 3. Nah bisa langsung pilih, tinggal pilih saja, di gudang sini. Ini ada lagi Datsun, Datsun Go ya, tahunnya 2015 ya, untuk tahunnya Datsun Go, Go Panca. Ini yang short, yang short. Harganya ini kita jual cukup 69.500 saja ini, yang minat silakan. Datsun Go. Tahunnya pun juga muda, warnanya silver, yang minat silakan. Ada lagi Exover, tahunnya 2011. Exover 2011 harganya cukup 83 juta saja ini, warna hitam. Untuk transmisinya manual, kondisinya masih bagus. Nah, seperti ini ya, jok-joknya pun juga masih ori. Nah, yang minat silakan. Ada Sigra yang model terbaru, Sigra Barong ya. Sigra Barong, ini bekasnya Pak Polisi, kita tengok. Kondisinya masih pakai setahun 2 tahunan. Harganya 128 juta. Yang minat monggo silakan, Sigranya TPR varian tertinggi. Kondisi Ciamik ya. Soalnya masih baru dipakai sebentar udah dijual tipe R. Dia ada Brio 2000 naik turun 14-an ya. Nah, kita tengok banyak B. Manual transmisi mesinnya kurang lebih seperti ini. Ini harga 98 juta. Yang minat monggo 98 juta Brio-nya. Transmisi manual ya. Ya, ini yang Matic Agya TRDS varian terbaru. Nah, ini juga harga kurang lebih sama kayak Brio tadi ya. Ada R3 platnya lokal AE ya, cuma baru datang ini, mohon maaf kalau dia dari platnya 13-an naik turun, cuma untuk pastinya silahkan tanya marketing kita ya, baru datang ini manual, harga 118 juta ya, minat monggo silahkan R3 nya lokal AE. Ada Livina lagi, Livina lama harganya ini 97 juta ya, minat silahkan monggo 2015. Nah, naik turun 2015-an itu ya. Matic manual ada semua Livina jenis ini. Ada R3 seperti ini 100 lebih dikit 2014-an. CRV AD 2008-an ini 109 juta ya. Nah, harga 80-an kemarin juga ada, cuma sudah sold out. Jadi kita jual tergantung kita dapatnya. Seperti itu ya. Ini ada R3. Ini tipenya apa ini? GL Renteng ya. Ini 120-an baru masuk soalnya. Ada Datsun lagi, Datsun short ini ya. Short long ada semua, Datsun. Kalau Datsun, jenis Datsun sengaja kita kompleti karena apa? Banyak peminatnya, banyak disukai ya. Ki Ayla, Ayla New ya, platnya lokal. Nah, ini tahunnya muda ya, tahunnya muda ini, platnya lokal AE. Harganya ini kita jual cukup 117 juta saja ini. Ya minat silakan. Ayla New, ini tipenya R, varian tinggi ya. Seperti ini ya, manual transmisi. Ayla tipe R 1.2, platnya lokal. Nah, yang minat silakan. Ada lagi Yaris tahunnya 2012. Yaris tahunnya 2012. Nah, ini warna apa ya seperti ini? Warna kayak abu-abu lah. Manual transmisi. Harganya ini kita jual cukup 106 juta saja ini, yang minat silakan. Yaris 2012. Ki Ayla, Ayla New ya, platnya lokal. Nah, ini tahunnya muda ya. Tahunnya muda ini, platnya lokal AE. Harganya ini kita jual cukup 117 juta saja ini. Yang minat silakan. Ayla New, ini tipenya R, varian tinggi ya. Seperti ini ya, manual transmisi. Ayla tipe R 1.2, platnya lokal. Nah, yang minat silakan. Ada lagi Yaris tahunnya 2012. Yaris tahunnya 2012. Nah, ini warna apa ya seperti ini?
warna kayak abu-abu lah. Manual transmisi, harganya ini kita jual cukup 106 juta saja ini, yang minat silakan. Yaris 2012. Di Ayla, Ayla New ya, platnya lokal. Nah, ini tahunnya muda ya. Tahunnya muda ini, platnya lokal NAE. Harganya ini kita jual cukup 117 juta saja ini, yang minat silakan. Ayla New, ini tipenya R, varian tinggi ya. Seperti ini ya, manual transmisi. Ayla tipe R 1.2, platnya lokal. Nah, yang minat silakan. Ada lagi Yaris tahunnya 2012. Yaris tahunnya 2012. Nah, ini warna apa ya seperti ini? Warna kayak abu-abu lah. Manual transmisi. Harganya ini kita jual cukup 106 juta saja ini, yang minat silakan. Yaris 2012.